Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. I'lamu annamal hayatud dunya la'ibu wa lahu wa zinatu wa tafakhurum bainakum wa takathurum fil amwali wal awlad kamathali ghaythin ajabal kuffara nabaduhu thumma yahiju fatarahu musfaran thumma yakunu hutama wa fil akhirati azabun shadidu wa maghfiratun minallahi wa ridwan wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur sabiqu ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'araduha ka'aradis samaa'i wal ard u'iddat lil ladzina amanu billahi wa rusulihi dzalika fadlullahi yu'tihi man yasha' wallahu dzul fadlil 'adzim. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabra'aha inna dhalika 'ala Allahi yasir likai la ta'saw 'ala ma fatakum wa la tafrahu bima ataakum wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Allahu akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم نزلا من غفور رحيم لَكُمْ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Alhamdulillah Alhamdulillah Alladhi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haq Liyudhirahu ala dini kullihi Walau karihal musyrikun Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah Ya'udu ilayhi al-muttaquna as-salihun
wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh ayyada risalatahul mujahidun al-mutkinun. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Hadirin jamaah salat subuh rahimakumullah. Segala puji mari kita panjatkan dari lubuk hati kita yang terdalam kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan perlindungan kepada kehidupan kita melalui nikmat-nikmat dan karunia-karunianya, di antaranya nikmat sehat dan afiat, dan lebih dasar dari itu nikmat iman dan Islam, nikmat untuk selalu menjalankan ibadah-ibadah yang telah digariskannya, termasuk salat subuh berjamaah yang sudah beberapa bulan terakhir ini digerakkan di Universitas Muhammadiyah Surakarta, dan juga nikmat untuk tidak stagnan, berhenti dari perkembangan pengetahuan dan hikmah kita, sehingga kita masih merasa haus untuk selalu menimba pengetahuan dan hikmah yang diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala di balik ayat-ayat dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah salat subuh rahimakumullah, menghidupkan sesuatu yang melawan hawa nafsu manusia bukanlah sesuatu yang mudah. Termasuk kalau diminta pilihan apakah bangun atau tidur, maka biasanya orang akan memilih tidur. Maka sholat subuh lebih-lebih dilaksanakan di masjid dengan berjamaah itu adalah salah satu cara untuk melawan hawa nafsu yang cenderung memilih menikmati tidur. Hadirin jamaah salat subuh rahimakumullah, maka ketika kita dibangunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan hati kita tergerak untuk menjalankan salat subuh di masjid, maka itu adalah sebuah kenikmatan yang tiada tara. Karena itu mari semuanya kita panjatkan puji syukur kita kehadirat-Nya. Salam dan salawat semoga senantiasa tercurah untuk Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah memberikan kepada kita dua warisan yang sangat berharga, lebih berharga dari warisan material, dan dua warisan itu tidak lain adalah Al-Quran dan Sunnah, ucapan, praktek dan persetujuan Nabi yang kemudian diwariskan kepada kita. Hadirin jamaah salat subuh rahimakumullah, dalam kesempatan pagi hari ini perkenankan saya menyampaikan sesuatu pengalaman batin, pengalaman spiritual yang saya alami 10 bulan yang lalu ketika membaca surat Yasin. Di dalam tradisi Muhammadiyah memang tidak dikenal apa yang disebut dengan tahlilan, di mana di dalam tahlilan dibaca surat Yasin dan kemudian zikir-zikir dan doa. Tapi walaupun di dalam tradisi Muhammadiyah tidak ada tahlilan, bukan berarti kita anti membaca surat Yasin. Kita tetap harus mempelajari ayat-ayat di dalam Al-Quran tanpa kecuali, termasuk surat Yasin.
Hadirin jamaah sholat Jum'ah, sholat subuh rahimakumullah. Pengalaman yang ingin saya sharing, saya bagi ini, itu terjadi yaitu pada ya, rupanya tertinggal. Terjadi pada tanggal 22 Ramadan, malam 23 Ramadan. Berarti sudah masuk tanggal 23 Ramadan, karena perhitungan bulan di dalam bulan Qomariyah dimulai dari matahari terbenam. Maka walaupun kalau menurut perhitungan bulan, perputaran bulan mengelilingi matahari yang disebut dengan tahun berbasis kepada matahari, itu belum termasuk hari yang baru, tapi itu sudah masuk tanggal 23 Ramadan. Dan karena kesibukan di bulan Ramadan tahun yang lalu, satu malam itu hanya bisa satu juz, dan malam itu berarti memasuki juz 23. Tapi yang dibaca adalah surat Yasin. Dan ketika saya membaca Yasin ayat 22, bunyinya seperti ini para hadirin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma li la'budu alladzi fatarani wa ilaihi turja'un. Wa mali, mengapa aku tidak a'budu, menyembah, alladzi fatarani, yang telah menciptakan aku, wa ilaihi turja'un, dan kepadanyalah kamu dikembalikan. Ketika saya membaca ayat 22 dari surat Yasin, yang dimana surat Yasin adalah urutan ke-36 di dalam mushaf, dan kandungannya ada 83, maka saya mendapatkan sebuah pemahaman bahwa walaupun satu ayat, ternyata ayat ini mengandung dua unsur yang penting bagi kehidupan manusia. Apa yang dikandung oleh ayat yang pendek ini? Ternyata ayat yang pendek ini mengandung apa yang disebut dengan falsafah hidup, pandangan hidup. Manusia di dalam menjalani hidup itu penting untuk memiliki pandangan hidup. Arti hidup itu apa? Itu penting, karena kalau manusia menjalani hidup dan tidak memiliki pandangan hidup itu seperti apa, way of life itu seperti apa, falsafah hidup itu seperti apa, maka dia bisa salah di dalam menjalani kehidupan ini. Maka saya merasa tertarik betapa satu ayat tetapi mengundang dua unsur itu. Apa yang dimaksud dengan pandangan hidup atau falsafah hidup itu? Setidaknya falsafah hidup itu seperti sebuah garis. Maka sebuah garis yang lurus itu dimulai dengan satu titik dan diakhiri dengan titik yang lain. Maka sebuah garis itu pasti ada titik mula, ada garis, dan ada titik akhir. Berarti ada tiga unsur di dalam falsafah hidup itu: titik awal, garis, dan titik akhir. Hadirin jamaah sholat subuh rahimakumullah. Dengan demikian, yang namanya falsafah hidup, kita harus mengerti titik awal kita, itulah asal mula kehidupan. Harus tahu juga titik akhir kita, itulah akhir kehidupan di dunia, tujuan hidup yang lebih langgeng.
dan kemudian garis, dan garis itu tidak lain adalah bagaimana kita mengisi kehidupan itu di antara dua titik. Nah, maka di dalam ayat 22 dari surat Yasin ini itu sudah ada dua. Yang pertama adalah asal mula kehidupan manusia, dan yang kedua adalah tujuan kehidupan manusia. Di mana kita bisa memahami asal mula kehidupan kita, yaitu pada kata-kata alladzi fatarani, dia yang menciptakan aku, dia yang menciptakan aku. Dia di sini adalah Allah Subhanahu wa taala menciptakan aku. Aku adalah manusia. Maka dari tiga kata alladzi fatarani dan kemudian kata ganti ni, dhamir ni, maka kita bisa mengambil sebuah simpul dari ayat ini bahwa asal kejadian manusia adalah ciptaannya, dan tersirat dari ciptaannya bahwa kita ini asal mulanya adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Apa betul kita ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Adakah intervensi Allah Subhanahu wa taala kepada penciptaan kita? Konon dalam ilmu biologi, saya bukan ahlinya, Pak Sofyan Anif ini mungkin lebih tahu, bahwa manusia itu diciptakan oleh pertemuan antara sel sperma suami atau bapak kita dengan sel telur ibu kita. Ternyata mani yang dikeluarkan oleh ayah itu jumlahnya jutaan atau ribuan sel. Berapa Pak? Ribuan? Hah? Jutaan sel. Tetapi yang membuahi itu hanya satu sel. Berarti apa? Kita ini sebetulnya satu per juta sekian dari kemungkinan. Dan siapa yang memilih satu sel itu? Maka dalam keyakinan saya, itulah campur tangan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau yang kemudian membuahi itu sel yang lain, nanti jadinya bukan kita seperti sekarang ini, karena ada sekian juta kemungkinan. Jadi hadirin jamaah salat subuh rahimakumullah, disitulah kita tidak bisa menolak bahwa asal kejadian kita itu adalah Allah Subhanahu wa taala, karena dia yang menciptakan kita. Kemudian mau kemana kita menuju? Langsung di dalam ayat ini dinyatakan wa ilaihi turja'un, dan kepadanya lah kamu akan dikembalikan. Jadi kita dalam menjalani hidup ini, terminal kita yang terakhir tidak lain adalah Allah Subhanahu wa taala. Setelah ini saya tidak tahu, seperti ada yang membimbing, coba lihat ayat yang ujungnya itu angka 2. Karena ini adalah ayat nomor 22. Maka kemudian saya mencoba mencari ayat nomor 12, ayat nomor 32, ayat nomor 42, ayat nomor 52, ayat nomor 62, dan ayat nomor 72. Dan kemudian kembali ke ayat nomor 2. Dan ternyata para hadirin, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian, jemaah salat subuh, kalau dalam statistik itu namanya systematic random sampling, pemilihan sampel berdasarkan sistematis, acak sistematis, 2 kelipatan 10. Dan akhirnya para hadirin jamaah sholat jumat rahimakumullah, dari ayat 2 sampai ayat 72 itu ditemukan sebuah pandangan hidup manusia yang harus kita miliki kalau kita ingin selamat menempuh jalan kehidupan kita. Nah, dari ayat 12, maka kemudian saya mencoba melihat ayat 12. Apa yang ada dalam ayat 12, para hadirin jamaah sekalian? Di sana Allah menyebutkan
Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla syai'in ahsainahu fi imamin mubin. Ayat 12 terutama bagian yang awal, yaitu inna nahnu nuhyil mauta, sesungguhnya kami menghidupkan orang-orang yang mati. Maka ini sebagai sebuah pertanda menguatkan bahwa kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa sesudah kita mengakhiri hidup di dunia ini dengan kematian, maka ketika kemudian kita berada di alam barzah, di alam kubur, suatu waktu nanti kita itu akan dihidupkan kembali. Berarti akan memasuki sebuah perjalanan hidup berikutnya. Jadi hadirin sekalian, ayat 12 ini yaitu ayat yang menjelaskan bahwa kita itu akan berlangsung kehidupan kita. Tapi yang kemudian menjadi penting yaitu pada penggalan berikutnya, wa naktubu ma qaddamu, dan kami menulis ma qaddamu, yaitu apa yang telah mereka kerjakan. Jadi apa yang kita lakukan di bumi ini, para hadirin, itu ada catatannya. Sekarang tinggal pilihan bagi kita, apakah catatan amal baik kita itu isinya amal-amal yang baik atau amal-amal yang buruk. Karena ini kata Allah, perbuatan kita ini itu dicatat. Berarti kita harus memilih apakah biografi kita yang ditulis di dalam buku amal itu perbuatan baik atau perbuatan yang buruk. Maka sudah barang tentu sebagai orang yang ingin bertemu Allah Subhanahu wa taala, pilihan kita adalah mengisi dengan amal-amal baik kita. Nah, maka para hadirin, ayat 12 itu sebetulnya mengajak kita bagaimana mengisi kehidupan. Berarti tiga aspek dari falsafah hidup, yaitu asal mula, kemudian tujuan, dan kemudian di ayat 12 itu bagaimana kita mengisinya. Dan catatan pertama bagaimana kita mengisi hidup kita adalah bagaimana kita mengisinya dengan amal baik kita. Kan lebih baik mengisi buku amal kita itu dengan perbuatan yang baik daripada perbuatan yang buruk. Setelah itu para hadirin jamaah salat subuh rahimakumullah, kemudian loncat ke ayat 52. Di dalam ayat 52 di dalam ayat 52 Allah Subhanahu wa taala berfirman sebagaimana berikut, qalu ya wailana mam ba'atsana mim marqadina, dan seterusnya. Tapi yang kami ambil ini yang artinya mereka berkata, aduh celaka kita, ya wailana, aduh celaka kita, mam ba'atsana mim marqadina, siapakah yang membangkitkan kami dari tidur kami di dalam kubur. Hadirin jamaah salat Jumat, salat subuh rahimakumullah, ayat ini menguatkan ayat 12 tadi
yang Allah menyatakan di sana Allah menghidupkan yang mati. Dan ketika orang yang mati itu dihidupkan, sebetulnya mereka inginnya terus mati, tidak ada kehidupan sesudah mereka mati. Tapi mereka kemudian terkejut dan kemudian berkata, "Mam ba'atsana mim marqadina?" Siapa yang membangkitkan atau menghidupkan kami dari tidur kami ini? Itu ayat 52. Jadi ayat 52 itu menegaskan tujuan hidup manusia, bahwa kita tidak hanya berhenti dengan kematian, kita nanti setelah mati akan ada kebangkitan dan ada kehidupan yang lebih lanjut, yang kemudian nanti kita akan diperlihatkan amal kita dan kemudian kita akan ditentukan oleh Allah apakah kita masuk surga atau masuk neraka. Nah, setelah berikutnya di dalam ayat 32. Jadi dari ayat 22, 12, 52, kemudian ayat 32. Di dalam ayat 32 ini juga menguatkan bahwa tujuan hidup manusia adalah menuju Allah Subhanahu wa taala. Yaitu firman Allah, "Wa in kullul lamma jami'ul ladaina muhdarun." Yaitu dan setiap mereka, wa in kullun lamma jami'ul ladaina muhdarun. Semuanya akan dikumpulkan lagi kepada kami. Jadi para hadirin jamaah salat subuh rahimakumullah, setelah kita dibangunkan dan kemudian ada pertanyaan seperti yang disampaikan oleh orang-orang yang kafir tadi, Allah akan mengumpulkan kita semuanya dan kita dikumpulkan tidak lain adalah untuk mempertanggungjawabkan perbuatan-perbuatan kita di dunia. Nah, ayat-ayat ini, ayat 52, ayat 32 itu menguatkan bahwa tujuan hidup manusia itu tidak lain adalah menuju Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berikutnya kembali ke ayat 12. Di dalam ayat ke-12 tadi sudah saya uraikan bagaimana mengisi kalau kita sudah tahu tujuan hidup kita. Maka salah satu cara mengisi kehidupan kita mengisi dengan amal baik, karena kita tahu bahwa amal kita itu dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala, dan daripada kumpulan buku kita berisi amalan-amalan yang tidak baik, mari kita isi dengan amalan-amalan yang baik sesuai dengan firman-Nya, wa naktubu maqaddamu, dan kami menulis apa yang mereka kerjakan. Kemudian dari ayat 12 kita menuju ke ayat 72. Di dalam ayat 72 itu juga Allah menjelaskan bagaimana kita mengisi kehidupan. Di sana Allah berfirman, "Wa dzallalnaha lahum faminha rakubuhum wa minha yakulun." Dan kami tundukkan binatang-binatang. Ha di situ kata ganti dhamir ha. Tapi yang dimaksud ketika dihubungkan dengan ayat sebelumnya, maka kata ganti ha itu tidak lain maksudnya adalah binatang-binatang. Dan kami tundukkan binatang-binatang bagi mereka, faminha, dan sebagian dari binatang-binatang itu menjadi tunggangan, rokubuhum, waminha, dan sebagian dari binatang itu yakulun, yaitu menjadi makanan bagi manusia. Jadi artinya apa para hadirin jamaah salat subuh rahimakumullah? Untuk bisa mengisi kehidupan di dunia ini, Allah memberikan sarana hidup. Silahkan manusia gunakan dan manfaatkan sarana hidup yang aku berikan, kata Allah. Dan di dalam ayat ini, ayat 72, sarana hidup yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ada dua, yaitu sarana pangan dan yang kedua sarana transportasi ketika manusia belum menemukan teknologi. Salah satu teknologi yang sampai saat sekarang ini masih berguna adalah ditemukannya roda. Tidak ada roda, tidak manusia tidak akan bisa menciptakan sepeda. Tidak ada roda, manusia tidak bisa menciptakan pedati. Tidak ada roda, manusia tidak bisa
Kalau pedati itu kan masih ada hewan dan ada teknologi manusia. Tapi kalau sepeda, murni teknologi manusia. Dan lebih dari itu, tidak ada roda, manusia tidak bisa menciptakan kendaraan bermotor. Bahkan tidak ada roda, manusia tidak bisa menciptakan pesawat. Pesawat terbang itu bisa terbang, bisa mendarat, bisa naik, ada roda. Betapa hebatnya roda, temuan manusia. Nah, ketika manusia belum menemukan teknologi roda, maka Allah menyediakan sarana transportasinya melalui hewan. Apakah unta, apakah kuda, apakah keledai. Hadirin jamaah salat subuh rahimakumullah. Itulah ayat 72. Kemudian yang berikutnya. Yang berikutnya yang belum dibahas, ayat 42. Apa yang Allah firmankan dalam ayat 42? Ayat 42 ternyata menguatkan ayat 72. Di sana Allah berfirman, "Wa khalaqna lahum mim mitslihi ma yarkabun." Dan kami ciptakan untuk mereka yang akan mereka kendarai seperti bahtera itu. Hadirin, dari ayat 42 ini Allah Subhanahu wa taala menyatakan kepada kita, hadapilah kehidupan, jangan mundur dari kehidupan, dan salah satunya gunakan sarana kehidupan yang telah kami siapkan, apakah itu pangan, apakah itu transportasi. Dan ayat 42 ini menguatkan perlunya kita mobile, bergerak dari satu tempat ke tempat lain, karena hidup itu al-haya. Al-haya itu adalah dinamis. Jadi ciri dari kehidupan adalah adanya dinamisme, adanya gerakan, adanya mobile. Bedanya manusia dengan tumbuh-tumbuhan, tumbuh-tumbuhan hanya tumbuh saja ke atas, tapi manusia bisa berpindah dari satu tempat ke tempat lain. Hadirin jamaah salat subuh rahimakumullah. Setelah itu ayat 42, ayat berikutnya ayat 62. Apa yang Allah firmankan di dalam ayat 62? Walaqad adzalla minkum jibilan katsira afalam yakunu ta'qilun. Sesungguhnya setan itu telah menyesatkan sebagian besar di antara kamu, maka apakah kamu tidak memikirkan? Jadi ketika kita menghadapi kehidupan, setelah Allah berfirman, buatlah perbuatan yang baik, karena daripada catatan amalmu berisi perbuatan yang buruk, lebih baik untuk kamu isinya dengan perbuatan yang baik. Setelah itu, gunakanlah sarana yang aku siapkan, yaitu sarana yang disimbolkan melalui makanan dan melalui alat transportasi. Tapi Allah kemudian masih mengingatkan di dalam ayat 62 ini, hidup itu penuh godaan. Hidup itu penuh godaan. Hidup itu tidak mudah menjalankannya. Dan godaan itu di sini nyata-nyata dan secara jelas disampaikan sebagai setan. Jadi kamu harus siap menjalani kehidupan ini, dan salah satu yang bisa menghalangi perjalanan hidupmu adalah setan. Maka hadirin, kita harus siap untuk menghadapi rintangan dan hambatan. Setan itu bisa menjadi simbol dari rintangan dan halangan. Kita ini di dalam menjalani kehidupan, niatnya sudah lurus, tapi total ada rintangan dan ada halangan yang menghalangi kita. Kita ini sebetulnya Allah ketika mengatakan wa nafsi wa masawaha, dan demi jiwa yang aku sempurnakan ciptaannya, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha, dan kami ilhamkan ke dalam jiwa itu, yaitu fujuraha, potensi-potensi keburukan, wa taqwaha, dan potensi-potensi kebaikan. Dalam suatu tafsir dikatakan potensi kebaikan lebih banyak diberikan oleh Allah kepada manusia daripada potensi keburukannya. Namun sayang, daya tarik keburukan lebih kuat daripada daya tarik kebaikan. Kita ini kalau diajak untuk seperti kegiatan seperti ini, susahnya bukan main manusia itu ya. Tapi begitu ada seorang penyanyi
begitu ada band datang di kota Solo, maka langsung lapangannya penuh. Daya tarik keburukan lebih kuat daripada daya tarik kebaikan. Maka kehadiran saudara-saudara, kehadiran bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, itu menjadi bukti bahwa sehebat apapun daya tarik keburukan, saya masih tertarik dengan daya tarik kebaikan dan melangkahkan kaki untuk pergi ke Masjid Fadlur Rahman ini. Hadirin, sebagai penutup, 12, 22, kemudian 32 sudah, 42, 52, 62, 72. Terakhir, saya kembali ke depan. Pantas Allah di dalam ayat yang kedua berfirman seperti ini. Wal Qur'anil Hakim. Ayat pertamanya Yasin, ayat keduanya Wal Qur'anil Hakim. Demi Al-Qur'an yang penuh hikmah. Berarti surat Yasin sebagai bagian dari Al-Qur'an itu juga akan mengandung hikmah. Hikmah itu apa toh sebetulnya? Hikmah itu adalah pesan terdalam di balik ayat-ayat yang nyata itu. Dan biasanya hikmah itu akan memandu, hikmah itu akan mencerahkan. Dan ternyata ketika 9 ayat ini dikumpulkan, dari ayat 2 sampai ayat 72, ditemukan sebuah pandangan hidup yang kalau kita bisa pegangi, akan menjadikan kehidupan kita itu selamat di dunia dan akhirat. Dan sebagai simpul dari 9 ayat itu, apa falsafah hidup yang dikandung? Pertama, kesadaran akan asal mula kehidupan. Ada pada ayat 22. Kesadaran akan tujuan kehidupan. Ada pada ayat 22, ayat 12, dan kemudian diperkuat ayat 32 dan 52. Dan yang ketiga, ini penting karena bagaimana mengisi kehidupan, yaitu dengan berbuat baik pada ayat 12, dengan memanfaatkan sarana kehidupan seperti pangan pada ayat 72, transportasi pada ayat 42, serta sadar akan adanya godaan hidup pada ayat 62. Dan di samping upaya manusia, ada ketetapan Allah, yaitu ayat 82. Wah, ya ada yang tertinggal. Ayat 82. Belum setengah enam, sedikit lagi. Pada ayat 82, innama amruhu. Wah, ini kan terkenal sekali ayatnya ya, ayat 82. Innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Sesungguhnya perintahnya apabila dia menghendaki sesuatu, hanyalah berkata kepadanya, jadilah, maka terjadilah ia. 9 itu dari 2 sampai 82 ya. Hadirin jamaah salat subuh rahimakumullah, apa yang tersirat dari ayat ini? Yang tersirat adalah bahwa manusia tidak boleh lupa bahwa di samping usahanya ada ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Kita kalau punya putra, inginnya putra itu meninggalnya kita dulu orang tua baru anak. Tapi manusia diuji, anak mendahului orang tua. Seperti yang terjadi 2 hari yang lalu. Sahabat saya, anaknya masih usia 29 tahun, suaminya 26 tahun, telah mendahului ayahnya. Sekaligus suami istri meninggal, sementara anaknya baru usia 14 bulan. Allah kalau sudah menghendaki ya. Hadirin, ya karena itu, bagaimana mengisi kehidupan tadi, ditambah satu, selain kita mengisi hidup dengan amal baik, yang kedua, memanfaatkan sarana. Dan yang ketiga, sehebat apapun perencanaan manusia, jangan lupa kesuksesannya meminta doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah kalau menghendaki, dia tinggal berkata kun fayakun. Di balik itu, kita sebagai manusia tidak boleh sombong dengan perencanaan yang dibuatnya, karena bagaimanapun kita yakin Allah itu juga akan menentukan hasil dari rencana kita. Pak Jasman, pendiri Universitas Muhammadiyah Surakarta ini, sering menyebut blessing in disguise.
rahmat yang tersembunyi, yang dalam bahasa Al-Qur'annya itu adalah ar-rizqu min haitsu la yahtasib, rezeki yang tak terduga. Siapa yang membikin? Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam menjalani kehidupan kita berusaha mengisi dengan kebaikan, memanfaatkan fasilitas yang Allah berikan, tapi jangan lupa kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya memberikan hasil yang tak terduga. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kalau kuliahnya terlalu filosofis, tapi ya inilah yang bisa saya sampaikan. Saya tidak seperti para mubalig yang bisa membuat tertawa para jamaah. Mudah-mudahan yang serius ini itu memantapkan jalan hidup kita supaya kita tidak masuk, supaya hidup kita mendapatkan ridha Allah. Mari hidup kita itu jangan surga neraka. Tujuan hidup mendapat ridha Allah. Kalau mendapat ridha Allah, surga itu sudah otomatis. Ya. Jadi para hadirin, mari kita akhiri pengajian pada subuh kali ini. Mudah-mudahan Allah memberkati jalan yang akan kita jalani hari ini, besok, dan yang akan datang. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.